Eh sayang, kalau nunggu angkot tuh di halte, nggak boleh di sana. Nggak mau di sini. Mau pindah? Kita mau nunggu angkot di mana? Ya nunggunya di halte dong sayang. Ya. Ih, ayang, itu kan banyak pengemis sama pengamen. Ih, nggak mau ah. Nggak apa-apa sayang. Nggak mau. Ih, di sana aja yuk. Eh sayang, kalau nunggu angkot tuh di halte, nggak boleh di sana. Nggak mau di sini. Mau pindah? Mau. Yaudah yuk. Ya. Nah yang, sekarang kita udah pindah nih, tapi tetap di halte. Iya sih, tetap di halte, tapi nggak di atas ini juga dong. Ya itu, bang. Angkot udah lewat kan? Beli kebab di situ, dagingnya masih merah. Yang, kamu jadi mau beli kebab di situ? Jangan susah. Ya jadilah. Kamu mau kan? Ayo. Nggak mau. Geli, Ayang. Sayang, itu emang konsep dagangnya kayak gitu. Lihat aja pedagangnya. Tuh. Waduh. Ayang, ini kan setan merah. Nggak jadi banget. Ayah, ini ada pelanggan baru. Bang, itu kan banyak. Iya. Pokoknya nanti semua saya kirim. Iya. Nah, mengenai barang-barang yang kemarin, itu kan sesuai dengan pesanan. Jadi semua bisa diatur. Paling bisa. Iya. Pokoknya semuanya beres. Dada. Nanti saya kirim semua. Iya. Wan! Wah! Waduh, apa kabar, Van? Baik. Wah, lu udah keren sekarang ya pakai dasi bawa handphone. Ya, beginilah. Rumah sekarang udah gedongan ini kayaknya. Ah, rumah gua nggak jauh sekitar sini. Mampir ke rumah gua yuk. Aduh, jangan dang, gua nggak enak kalau ke rumah lu. Lu kan udah kayak begini, dandanan gua begini. Ah, kenapa mesti malu? Rumah gua juga di situ. Waduh. Ah, ayo. Ma, ini siapa? Oh iya, siapa itu, Pak? Muhammad Ervan. Mama, Mama bosan gak ada kerjaan. Oh, bosan. Oh, gini aja nak, kamu kumpul ini barang-barang kayak gini nih, bungkus bekas makanan, bungkus bekas minuman, ya, kumpulin nih kayak gini nih. Nah, kalau kamu kumpulin banyak, nanti Mama kasih upah gimana? Asik, ntar ya, Mama cariin dulu. Oke. Kurang banyak, Gemak. Cari lagi deh. Ayo deh. Ma, nih, Ma. Anah.